MI-17 adalah salah satu helikopter paling terkenal dan sukses di dunia. Bentuknya hampir sama dengan MI-8. Lantas apa bedanya kedua helikopter ini? Pada hakikatnya sama, hanya saja MI-17 adalah versi ekspor yang ditingkatkan dari MI-8 dengan mesin yang lebih kuat dan dengan beberapa perbaikan lainnya. Militer Rusia juga menggunakan helikopter yang sama tetapi dikenal sebagai MI-8M dan oleh NATO disebut sebagai HIPHA. MI-8 asli sangat sukses, namun ia mengalami masalah terbang di medan pegunungan karena kurangnya tenaga mesin. Helikopter ini dilengkapi dengan satu mesin 400 tenaga kuda. Versi yang ditingkatkan dilengkapi dengan dua mesin Klimov TV-3117MT yang lebih baik dengan masing-masing mengembangkan 1874 tenaga kuda. Alhasil, MI-17 memiliki kemampuan terbang lebih tinggi dan kinerja keseluruhan yang lebih baik. Mesin baru secara dramatis mengurangi konsumsi bahan bakar. Selain itu, MI-17 masih bisa terbang jika salah satu mesinnya rusak. Jika terjadi kegagalan satu mesin, maka mesin lain secara otomatis meningkatkan dayanya menjadi 2195 tenaga kuda. Ini memungkinkan untuk melanjutkan penerbangan. Perbedaan utama yang terlihat dari MI-17 dengan MI-8 adalah rotor ekor. Jika MI-17 diposisikan ulang dan terletak di sisi kiri, rotor ekor MI-8 berada di sisi kanan. MI-17 juga memiliki beberapa perbaikan lainnya seperti rotor baru yang terbuat dari paduan titanium. MI-17 melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 1976. Produksi dimulai pada tahun 1977 dan pada tahun yang sama diperkenalkan MI-8MT Rusia. Ekspor pertama MI-17 dikirim pada tahun 1981. MI-8 dan MI-17 beroperasi dengan lebih dari 70 militer di seluruh dunia. Ini adalah salah satu helikopter utilitas paling produktif yang pernah dibuat. MI-8MT dan MI-8MTV terus membentuk tulang punggung pasukan transportasi tempur penerbangan Rusia, sementara MI-17 terbukti tangguh dan dapat diandalkan. Helikopter ini memiliki berat kosong 7,1 ton dan berat maksimum take off 13 ton. Pesawat dapat terbang pada kecepatan maksimum 250 km per jam dan rentang 495 km. Helikopter memiliki 3 awak termasuk pilot, co-pilot, dan insinyur penerbangan. MI-17 dapat mengangkut 24 penumpang dan bahkan kendaraan kecil. Helikopter memiliki kapasitas muatan internal 4.000 kg atau dapat membawa beban eksternal hingga 3.000 kg. MI-17 juga dapat dipersenjatai dengan senapan mesin 7,62 mm dan 12,7 mm yang dapat dipasang di jendela. Ada versi khusus yang dapat membawa hingga 1.500 kg senjata secara eksternal. Senjata yang dibawa termasuk rudal anti-tank atau rudal udara ke udara, bom serta pot roket terarah 57 mm dan 80 mm, bahkan meriam 20 mm yang dipasang di hidung. Ada banyak modifikasi helikopter ini yang memenuhi berbagai peran khusus. MI-17 V-5 milik TNI Angkatan Darat yang jatuh adalah salah satu modifikasi paling canggih dari keluarga MI-17. Demikian sahabat jejak, apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapak.com dan www.flightzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.